Hingga bau salam semangat, mugi-mugi binaringan panjang umur. Amin. Sing meneng wae mugi-mugi umure panjang. Salam niku lak donga supados kula jenengan iki binaringan selamat. Amin. Binaringan sehat walas wiris. Amin. Sing jawab salam berarti dipingin. Menjawab salam berarti orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi subhanaka ya alim, subhanaka ya wakum, subhanaka ya hayyu ya qayyum, subhanaka ya alim as-sirri wal khafiyah. Subhanaka ya ba'isa man fil jadalati wal wasmuka. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulul hamdu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Sadaqallahul Azim wa balagha Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin ash-shakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Pangalasanipun para sesepuh, bini sepuh, kasepuh sedoyo ingkang dipunmulyakaken, sedaya tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipunsun bandara bangsa iki, para rawuh, para lenggah jamaah kakung lewat putri ingkang kita muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Minangka perwakilan ing atur monggo kita sesarengan ngucapaken syukur wonten ngarsa dhateng Allah Taala. Awit peparing kalimatan ing tanpa kawicar bijar terlebih nikmat kesehatan. Ini kita sami sehat badan. Ibu-ibu sami sehat. Bapak-bapak sehat. Tiki ane wong sehat niku gampil. Menawi kok kiai kakung anggar sik gelem udud. Doyan udud berarti sehat. Biasa udud kok ora pati udud berarti ndoto masuk. Ibu-ibu ge tiki ane gampang anggar sik gelem ukuran gelem gegesan ibu sehat gimana ada badan-badan yang beliau sakit ibu mau diinfus mau ketipes gelem gegesan dan ukuran gitu rata-rata yang diinfusan ibu pucat-pucat gitu. Alhamdulillah buat jenis noyo pinang sehat tuh atas nopo sehat tuh umpami jenengan tiga pilih pilih sehat ning ora waras nopo pilih waras ning ora sehat tuh pilih begitu pilih sehat tuh sehat awake waras pikirane sehat awake waras atine nggih mboten nggih mugi-mugi sehat waras kula jenengan iki saged mbekta manfaat kangge ibadah amin Allahumma amin. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Kati wawasan sholawat monggo sareng-sareng sholatullah Oh.
suara kau macam mengkering badan. Saat ini wajib merancang jeruk dan lagi. Pengikutan bawa susu, ikan panah ini langsung berangkat. Jadi tempat orang ini apa lo bisa tidak ada suap dulu. Kalau dadaan lo kan susu. Ini saya sempat muncul itu langsung kan muka mau pikir tegelan mau baca tegelan itu pasti aman ini meja tapi kesil orang-orang ini kan kita melihatkan alhamdulillah semua alhamdulillah ini mau udah kalau ini pas mau telat pas mau telat pak terus ibu telat pacar belum jenengan isenan sing pas-pas gimana jenengan gak ada rasukan gini-gini ini bukan sing pas kejelikan nopo pelodohan nopo pas dulu pas jenengan gak ada kudu di sing pas kopiah di sing pas patu sendal sing pas bayarin kalau perlu pak Haji ini bu, ini boleh buatan pas nih bu, kita merasa dia benar, kenapa pas? Nah zaman saat ini bu kata komporik sing orang pas, dia benar, lo ini bedo merasa, aku menjadi kedah lepas ke, lepas ke datang sinter, datang tuntunan pun kajen. Lepas ke urip niki dalam sunnah-sunnah pun kajen nopo wonten Gus Kiai ingkang setelani pas koyo kanjeng Nabi kathah para wali-wali kita sing penting kita fatihai diantaranipun Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dipun ketika akan wonten manakib ma rafa'an nabiyyu qadamahu illa wa ta'tu qadami mawdi alladhi qadamahu aku ini ibarat kanjeng nabi imami aku makmum Syaikhul Qadir makmum kanjeng nabi ngelangkah setelah kanjeng nabi mengangkat kakinya tempat bekas telapaknya kanjeng nabi langsung ditempati oleh Syaikhul Qadir tujuh lahir aku dengan jeruk itu kan jeruk ini gue nunggu ikut main jejer dan keluruh apa bu? Dan gue jenengan mungkin-mungkin rezeki ini ngaku amin Allah amin alhamdulillah ini gue ujudin ya Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku kiai ingkang tansah nepaske semua tindakan ucapannya sesuai dengan sunah-sunahipun kanjeng. Mila kanjeng Syekh niku dados tiyang sing mulya sampai duwe gelar Sultanul Aulia. Napa Sultanul Aulia niku napa Bu? Raja. Ratune lawan dan syiar Syaikhul Qadir iku ratune para wali sedayane Syaikhul Qadir iku ratune para wali sedayane Syaikhul Qadir aku saleh iku Rasulullah Syaikhul Qadir.
Tujuan itu apa? Tujuan itu kula jenengan iki ngepaske wis cocok apa urung kabeh wong-wong saleh. Syabdul Qadir niku dipun ngendikaken wonten manakib annahu yatasaddaq walau bi ahadi saumi. Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku duwe hobi seneng sedekah. Seneng apa Bu? Sedekah. Di kanjeng Syekh itu nanti dicukup melarat. Apa Pak? Larat. Gak ini pun namun sudah sing agem. Pengarap itu lagi lagi ini pun wajan ke meja lajeng ditutupi kali jubah. Nah jubah ini disuun kali tiap fitir. Kanjeng Syekh itu langsung dilepas ke lagi ini juga orang surah ini dipanik. Niku kanjeng Syekh Abdul Qadir Jai. Coba kula jenengan, ibu-ibu tak takut jenengan gagah kudu kali wonten niku. Kudu gangsal kok. Nganggo. Sedoso. Gangsal kelas. Nah, bapak-bapak ini jenengan kaptu minum, Pak. Nah, telung tahun rakan. Nah, ibu-ibu ini aku kan cok pamer. Senangannya nopo pas. Rabi ini kudung ini kudung. Rabi abang kudung kudung. Rabi ren kudung kudung. Bapak-bapak ngonten. Rabi putih kekuning. Bolot, bolot. Kami ini batik, petune, ireng. Bukan kok kentu batik, mungkin dia kentu batik ini batik keringet. Mergo telung tangan badan. Tapi salib, kayak bodoh, bukan yang tentang gani jenengan itu. Yuyu, dilung suri, kelambinu siji, lalu. Ibu kok ngaku ini kok orang duwe itu ngaku tadi ngaku padahal terang lemari ini lumpuk gimana? Kok gak boleh jenengan ini dados tiang sing lo lumpuk kados kanjeng Syekh Abdul Qadir Jai terang ibu gak ada kali dipanikil kalau ini jajok ini teng tambah botol, tambah tahun, itu toples itu soalit-alit. Toples tambah cili-cili, gimana? Jangan kok pinter lah milik toples itu. Kata menawaki monggokus, tipun jahat, om tangan melbuai ramok. Nombor toples ini ku alit, nombor ini kacang bawang limang sendok. Yang biyen niku toples niku jembung-jembung ping badan. Kula alit iki biyen niku pek nanggep motong jadah niku. Ndak bodho niku sak menten-menten lho. Masa niki motong wajib niku sak jempol-jempol. Wajib dibuntel kertas krep
Kertas nopo? Di alemi pita kiwa temen. Aku yang makan piye jah. Ini aku jalan-jalan ngirit nopo medit bro. Ngirit nopo medit. Nopo gak boleh jadikan kita terus piyai singro. Singro sesepuh-sesepuh kita. Ini aku lah ngawetan akan acara. Ini aku lah mesti wonten daharan. Ini buat ya muludan, pengajian, madang, mulik. Gak betul? Yasinan, madang, mulik. Tahlilan, madang, mulik. Manakibat, madang, mulik. Dan madang, itu ngelatih supatus pulang jami datas tiang sing ahli soda. Ini gak buatan senek ini. Kalau sungan buatan-buatan senek ini, buatan-buatan. Ilo urunan Enku ini kurang singkatan Nari di urunan. Urunan damal kesan kesaenan. Saya betul. Oke saya ngelatih supaya sekolah jenengan kita terus lihat sing romo romo asoda otu lidaf ilbala soda omniku wakil datus tolak tolak tapi alamat itu ngomong umat bakil menitil lah di tema mau bakal kena musibah na'udzubillah amin. Aku musibah itu warna-warna buatan kok banjir bandang insya Allah bandang ini tekan kiamat orang ini banjir kok musibah yang ini musibah kok buatan kok gunung jeblok buatan itu kok jenengan gadah putra nakal dendeng musibah buatan musibah dua anak kayak lu mau esok kalau kos esok tekoni esok tekoni esok orang kerasa rambut menipu diumat mau kaya sepet sepet buatan sepet dibalik ya tadi Masya Allah caranya kok ilang tingan-tingan ini musibah buatan musibah apa mati saat ini pun zaman ini lari SMP malu niku wis goncang goncengan panah wadah musibah niku SMP SMA niku pun mengenai kasus blusuan apa hamil di luar nikah nah untuk kita ini ayo udah pilih jadi kita sokol kami tangga ini wahai tapi patah bulan kok wis brojol patah bulan wis bantahan na'udzubillah amin niku musibah lah hari ini jenang kok gak ada putra gak ada wahai men aman sholat ikhwan jenang kiring tempodok-podok pesan pesan niku sing paling praktis monggo jangan kiring kemparaan tempat Sopo tempat Kediri tempat Jawa tempat Budi Mawon sing penting pondok-pondok sing cetha Ahlus Sunnah wal Jamaah setahun dong tahun telung tahun lima tahun lah jenengan bakal panen panenane nopo putra putra sing bakal aget bahagiakan bunga akhir yang sesuai amin Allahumma tentang pondok ini minimal putra kula jenengan niku aman saka pergaulan bebas niku nomor siji sakniki niku pergaulan masyaallah cah dusun malam minggu do tek-tekan nang kota nang alun alun temri kok kenal kali cah mabuk bali-bali katut mabuk yang berarti luar biasa pergaulan cah saat ini ku SMA itu kenal pilmu blu pilmu kok mantan penelitian bahwa saya Indonesia ini selama satu bulan
40 pemuda pemudi yang mati tewas gara-gara narkoba. Itu setunggal saksi. Kita setahun itu pun ratusan kehilangan generasi muda. Ini buatnya gimana kalau jangan kata putra itu dipaksa kan ngaji kan apa bu? Ngajos emang mencoba sih diperhatikan sekolah SMP itu sekolah kan itu ya dulu orang-orang kan asalkan orang-orang kan ini full day school di sekolah-sekolah ini ojo lali kan. Para bapak ibu yang kami perlihatkan, alhamdulillah kula jenengan iki samangkir pun berjalan iki wonten bulan akhir saking Jumatil akhir sekarang ini kami jenengan maka bulan Muharram bulan apa rojak rojak keluar poso cepat ini gue dari Rejep ini wonten peristiwa agam agung yang menikah Isra Mi'raj. Terus kalau jenengan diparingi tradisi-tradisi kali sesuatu kita itu pengetan-pengetan singkatan. Intinya nopo supados kalau jenengan ngaji pendalaman yang ngaji wonten pengetan mulut dan ngaji sasi luah ayu donyak sasi Syawal ayo do halal bi halal sasi Ramadan ayo do nuzulul Quran niku sedoyo intine pengaji pengajian ya. Kanjeng Nabi dawuh idza mato ala mu'minina arba'una sholahan wa lam yujalisil ulama qasa falbu wa jasuro anal kabair sapa wong iki pantang mulut dino ora krungu ngaji bukan kerumun apa? Orang kerumun ngaji, orang ketemu kia bakal ketapapan luru penyakit, luru penyakit tertentu. Kalau siji kosa pelibu atine atos atine atos-atos tertentu orang ibu itu atos lah atine atos niki diparingi nasihat, paringi auhidoh, paringi ditutur, masuk telinga kanan, keluar telinga merkoran ini. Nah, terus dikongkong sholat, malah minggah kon poso, oraku, malah kuat kon ngaji, malah nyengking bali merkoran ini harus nomor lalu kosa kalbu wajah suro al-kabah gampang ngerjam larangan-larangan pun Gusti Allah maksiat itu enteng rasan-rasan enteng jeneng-jeneng enteng gak jeruhi kandungan di tolong enteng enteng buatan sih ngerjam wongi atau kok ini kumar korata unat kalau belajar dengan ini nopo-nopo kok sing hubungan ini kali pengajian sing semangat awak dhewe ini semangat kayak orang duwite kok jenengan kali ganjaran kali duit milih bundi bu awak dhewe ini lah kali duit itu lah kesenangan lek karo ganjaran seneng banget orang misalnya jenengan kelangan duit 1 juta 1 juta niku gelo betul jenengan kelangan rokaat qobliyah subuh gelo betul orang gitu betul aniku kalau jenengan itu potongannya ternyata tasik derek remen kan enten pilihan lurah calon lurah sing siji nganggo duit sing siji nganggo ganjaran pilih kundi bu pilih
kanjeng Nabi dawuh salat qobliyah subuh niku ganjarané khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh niku ganjarané luwih apik saka dunya sak isine. Ya bener. Isine dunya apa mawon? Ini ada mencicek, ada kulkas, omah mako-mako, emas perak, sedangkan itu dunia ini kalah gajaran di kali salat qobliyah rokokan saat dari ini subuh. Tapi moga bulan jenengan ini lek urusan kali pangeran ini bulan jenengan ini sing semangat, sing tenang. Al-Qur'an iku wonten dawuh wa idzara Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'tammahu qala inni ja'iluka min nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahli dhalimin. Ngantuk si akop malah pengajian itu biasanya sing cilik rame, sing sepuh sare apa bu? Bucah-bucah rame, sing sepuh-sepuh sare. Dan perlu campur sari mungkin kuping dicedak di salon barang itu ngaji kan. Tadi tapi kalau jenengan ingin niru kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihis. Wa idzin kala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kanjeng Nabi Ibrahim nalika didawuhi diperintah kalian Allah, mulai mindahake perintah niku fa'atam mahud tenang. Apa bu? Sempur, sempur, semangat, apa bu? Aku lanjut ngajar dibanding-banding ini. Nek urusan sholat, maka ini jenengan sempurna badan. Sempurna badan lek urusan sholat. Jenengan lek Ramadan kaya pilih imam sing cepet, nopo pilih imam sing suwi, ngerti. Jenengan kayak jagong manten nih, nih gula maca janda nilui moco nih bener, kayak kondangan kayak deh, jangan kayak sholat sempat moco bener, rukuk nih usah gula nggak tahu siapa, masih polongan mas Rai nih, kuat-kuat coklat. Jadi Pak Dewi ini lek urusan kali sholat, padahal sholat itu kepanggian kali Gusti Allah. Ini Pak Dewi ini sok aras-aras. Atau mungkin ada sih gak ada kendor betul. Arang apa? Upami jenengan gak ada kendor. Umpok. Mendor ini sotan-sotan, jam kansal ini. Podomuni, empat, bek, bek. Padahal itu kayak dan krimis keremu jenang kira-kira marani mbak bener jenangan parani dicek pakani ternyata pakani telas jenangan lebih ganti kalau wadus kalau kalau wadus ini masya Allah dan waktu sok-sok waktu payung waktu sampil jenangan dibelan-belan ngapain boleh suka mergo wedhuse telu keluwen wedhuse ngelih ya bener arep pun jenengan ngarep pake wedhus mangan iki iku masjid iku ada hayya ala shalah niku nggih mboten mudan tapi ning rada saya iku jenengan pinten-pinten belani wong adat iki teko nang masjid napa belani wedhus semangat sakali wedhus.
terus kali rekan di masjid semangat budi. Semangat budi. Awak dhewe nek ditimbali ben kok semangat. Ditimbali rigen alkawo soto. Niku semangat. Tapi nek ditimbali Gusti Allah lewat suara Adam aras arasen. Nggih mboten? Monggo kita koreksi. Jenengan iki sampun kepotangan kathah kali Gusti Allah. Ngerasa kepotangan mboten kali Gusti Allah. Misal jenengan niku wonten pulau Manten. Jenengan niku ngamplopi 1000 tegel mboten? Ngamplopi 2000 tegel mboten? Tegel. Mboten tegel. Jenengan lek ngamplopi Manten mboten niku kondangan pinten to? Kali dosa ngeten sing saya mboten sing 1000 nggih mboten ngamplopi 2000 niku mboten tegel. Ning kok ana apa lek kota amal ora mlebone ae tegel nggih mboten. Jenengan gadah yantra effort atusan kali puluhan sing mbok lebokke kota amal iki sing pundi Bu? Sing pundi Pak? Sing ewon. Oh, puluhan atusan boten. Wonten ewon kok ewon niku tiga. Sing loro anyar, sing siji retek. Sing lebokke pundi? Sing retek. Ini proto penyengit rekaro Gusti padahal bulan jenengan paringi kenikmatan sing kacas bulan jenengan ini paringi liver liver ini tempatnya dan meriki liver ini kayak penyakitan ini ku sakit cangkok hati biaya cangkok liver ini kayak tengkar yaji ini 800 juta bintan maka cangkok hati jangan binarinan liver sehat kabeh pun nanti muni alhamdulillah deh. Pak Dewi ini otanan kali apa ambekan minggu migran kesan ambekan itu ini kalau jenengan ini iling marah nikmati Gusti jenengan lenggang yang terpikir lah kan kok perlu jenengan kok dengkul gimana? Kira-kira dengkul yang jenengan buatan sakit ditekuk asam urat niku piye rasane ajan melampah mboten neku dengkul niku pripun jane ha kaya robot nggih mboten ani ku nikmat neku dengkul mawon luar biasa kaya kaya mek remeh neku dengkul tapi ternyata nikmat sing luar biasa terus kula jenengan kepotangan kathah sanget kaliyan Gusti Allah ning apa lek kon ibadah kon ngaji kaco aras 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 kalau kita contoh nabi kita nabi Ibrahim niku panatam maku aja nabi Ibrahim niku lomo-lomo ning kon Mekah aja nabi Ibrahim niku kedaluwan korban tahun itu korban itu tetap mendos tunggal mendoni sewu untoni satu saat ini telung ratus bintang budi sewu bintang sewu sekawan ratus kata betul itu pendak tahun korban itu kata suatan itu betul sing ngumpuli lomani Nabi Ibrahim kata bapak dewi ini kubono mendos iji ning urunan sak dusun bodo sapi siji urunan sak dusun. Eka jeneng Nabi Ibrahim ini Masya Allah lumo-lumo tiap Mekah jeneng Nabi ini bawa tenggurun gahar ini tiap mesti patos bodo menecah pepean ke perawatan ke tempat dusun dibagi ayo dona ngomong madab baru bodo ini bawa tenggurun patos Nabi Ibrahim senangan itu toh, kayak mangan itu toh.
Ibrahim itu nate setunggal wekdal ketemu nanti ya jam polas dan jam pinter. Jangan pinter-pinter kayak bertamu jam polas dan dibuka kibet. Mengkali nabi tiang sekremen tamu sampai katimbalan abad dulu bapak itamu dia dibuka aje di sumangga aje monggo binara sekedap lo batang wingkil kanjeng nabi Ibrahim niku nimbali garwani Siti Hajar sinten bu Siti Hajar ditimbali kanjeng nabi Ibrahim Siti Hajar jenengan ini gak ada nopo tengking ke dapur walat kamas ini kulo kentena ke dapur ini buatan wonten nopo-nopo saes kok jenengan ini kok tamu ini umin isuk sampai sonten rampung-rampung atau dapur ini tengking mau nonton pedus nopo mentahan wak dari disembelih. Nah kanjeng Nabi Ibrahim ini tiang sing gati lekali tamu langsung kumandap disembelih di kereti jiru dipotong-potong terus dikone ibu ini sing gaya tongseng tambah lopo ini tambah satu ini tambah gulik. Nah ini kanjeng Nabi Ibrahim mereka terkata lampu aja disukuki iku tangi boten kersa boten purun dahar lagi temenan jenengan ketamu kok model tak kuat terus ngeten gelem boten wah tamu ra pangan ben disembelih di kaleni kok yo ra pangan ben nggih boten kanjeng Nabi Ibrahim iki ternyata tamu niku ngaku kula niki boten sokulo niki moro moro ikat jebule tangune niki moro ya moro ikat doyan sate lah geragas enten nopo moro ikat jenengan dan nabi kulo niki pikantuk wahyu saking Allah ken ngabari jenengan pilih Allah Ta'ala remen sangat kali jenengan jenengan pikatu gelam Khalilun Allah kekasihnya Gusti Allah kata sifat lo lo seneng tamu seneng sodako seneng kurban pokok lo jenengan ini niat nirakati anak atas Nabi Ibrahim itu lah galu tau gue tergadah putra walau puluh tahun mujahadah nyuwun dhateng Allah Ta'ala supados pinaringan putra sing saleh soli soli iku pinten taun lek nyuwun 80 taun lha kula jenengan iki mujahadah nerapat bisa kadang nulis tambah ya Allah Gusti kula niki penerapan nggih dereng mujahadah bendalu sembuh berturut-turut kon kon jabah boten kumpul ngeten boten padahal kayak seminggu sholat tahajud kanjeng Nabi itu lahir ini 80 tahun mujahadah munajat tetap Allah Ta'ala supados binaringan pun bila cek disempatkan kanjeng Nabi Ibrahim itu termasuk Abul Anbiya bapak Iporona Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Sulaiman, Yusuf sedanten itu para nabi kang saleh, saleh sedanten itu keturunan Nabi Ibrahim perko remen tirakat nirakati anak. Jangan cok mate hai putrane jenengan mboten Bu. Lek dalil iku cok mate hai mboten. Khususan putra kula sing nomor setunggal Al-Fatihah, putra kula sing mondok Al-Fatihah. Supados lare kula jenengan iki pinaringan ati sing empuk, tuturane gampang. Nggih, mboten.
kudus. Kicopi jalanan Fatihah ini jalanan paus sedang tinggi sedang itu juga lah dengan sepul di kalau si Alfa kalau seminggu mau orang kobun jangan tambahi waos ayat kursi mau apa? Men setan yang gede-gede kaya itu minggat seminggu kalau orang kubahan jangan waos surat Yasin surat apa? Yasin men apa? Mati kalau kok pengen mati. Akhir monggo kula jenengan niki donga niat nirakati keluarga, nirakati anak. Supados kula jenengan dipinaringan keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah, anggen beribadah lan kenjang menawi dumugi wajib bekerja binani ono husnul amin amin jam keras apa itu apa kantor jam 3 mungkin-mungkin ngaji kami sekarang menikah bangsa atau manfaat atau pulau jenengan pulau jenengan sedoyo bangsa binangkan ilmu ikam manfaat ilmu ikam barok barokah dan sebab kami kan pun menakluk jenengan semua mungkin masyarakat bangsa ini khususipun bangsa binaringan tentrem ayem binaringan wilujeng dunya wilujeng rotipun sineng badan panjenenganipun bangsa binaringan gampil sedaya dosanipun insyaallah lahum minal fatihah. Ilmu yang kamu barokah, kita besarkan generasi yang kamu
sholihin sholihah sayyidunillahu minal fatihah a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.